Okey, hati-hati. Jom kita sampai ke sini. Ini tempat proses dah. Ni boleh tengok. Nak tengok, boleh tengok. Tak ada masalah. Bersih-bersih. Okey. Ya. Okey, tuan-tuan. Ini adalah kawasan proses terakhir. So, selepas mineral-mineral yang dikorek, kapal korek ni, tak kira lah, kadang-kadang dia korek ada pasir ke, ada batu ke, biji timah ke, emang ke kan, emang kan, ataupun biji besi ke. Kalau ada emas pun, dia akan korek sekali sebab kapal korek dia tidak tahu untuk membezakan mana satu mineral-mineral ni. Hanya dia tahu buang pasir saja. Sama macam orang dulu mendulang kan, untuk buang pasir untuk cuci. Sebab kapal korek ni pun ada filter di bahagian atas ni untuk menapis semua mineral. So dia boleh tapis mineral saja. So kalau mineral ni bila bercampur termasuk pasir tadi, pasir yang paling ringan. Mineral kita berat kan, kita semua berat. So dia akan jatuh dulu dan dia akan difilter. Dekat sini kita, atas kepala kita ni semua filter. Sini ada 20, sana ada 20. Belakang ada 4, ada 2 jenis. Satu kasar punya, filter yang kasar, yang belakang lagi halus. Sebab dia nak buang sampai tak ada pasir. So dia dah buang tak ada pasir tadi, semua mineral ni akan dikumpul dekat dalam storage ni. So dalam ni semua dah cantik lah, mineral dah fine lah, dah bersih. So dia orang akan isi satu-satu masuk dalam tong. So dah penuh, macam pasir pantai tu halus, dah penuh, dia akan tutup. So nampak tak ada rail kat atas ni kan? So tong kosong datang ke sana, dia letak, isi, penuh, tolak ke sana. Dan tongkang ataupun pontun, pontun angkat dia, bawa ke luar untuk proses keringkan dia dan masuk ke dalam guni, kain guni. Dalam sandbag. Dan kalau masuk dalam guni, baru diorang boleh hantar ke Pulau Pinang guna kereta api. So mineral-mineral yang dah jalan packing tadi, dah packing kan, semua akan hantar ke Pulau Pinang untuk jadikan jongkong ataupun tip ingot. Macam kalau emas kita panggil gold bar kan. Ini jadi jongkong, jongkong timah. Dan jadi berbentuk jongkong tu, barulah British boleh jual. Tapi proses semua dekat kilang-kilang ni, semua dekat Pulau Pinang. Kenapa dia buat dalam Pinang? Sebab kan Pulau Pinang ni adalah tempat-tempatan British. Betul tak? Pulau Pinang dulu, British dah duduk kat situ. Selepas lagi zaman dah tua lagi kan, dia orang dah dapat kat situ. So, dia orang ambil semua hasil yang dikorek dekat kawasan Selangor ke, Perak ke, dia orang hantar balik rumah. Hantar dia orang ke Pulau Pinang tadi. Dan proses dia jadi jongkong, baru dia orang ekspor. Okey, untuk harga biji timah yang paling tinggi pernah direkodkan oleh British, satu tan biji timah $35,000. So sangat mahal dulu. Satu tan boleh dapat $35,000. Dan setiap tong-tong ni, kalau penuh ni satu tan, tapi saya tak boleh cakap satu tong ni semua program biji timah, tak macam tu. Sebab dia macam saya cakap, dia bercampur. So setengah tempat susah untuk dapatkan banyak biji timah. Tetapi di kawasan Tanjung Tualang ni, sini adalah kawasan paling berjaya. Kenapa dia orang cakap paling berjaya? Sebab penuh satu tan ni, dia boleh dapat lebih kurang 70% biji timah. So tempat kita Tanjung Tualang ni memang kaya dengan biji timah. Sebab dia boleh produce sebanyak 30 tan dalam satu hari. So kita boleh kali 30 tan biji timah kali 35,000. Jadi bermaksud satu hari pendapatan British boleh mencecah sampai 1,500,000. Satu hari 1 million. One day 1 million. That's why dia orang boleh buat banyak kapal korek. Seperti saya tadi, kapal korek yang pertama dikenalkan di British pada tahun 1913. 1913. So kapal korek yang pertama masuk, diletakkan di Batu Gajah dalam Perak juga. So dia orang panggil Dredge number 1 dekat Batu Gajah. And then kapal korek ni mungkin lama sebab dia biji timah ni mahal ni dekat ni. So dia berkembang. Pelumbungan ni berkembang. Mungkin lama mungkin banyak ni kapal korek sampai 1929 dah ada, 31 sampai last sekali 1940 dah ada total 123 buah kapal dalam Malaysia. Dan juga dalam tahun 1940 ni dia orang berjaya buat war of record. Dia orang berjaya membuat 105 buah kapal bekerja dalam satu masa tanpa henti. So negara-negara lain tak boleh challenge British tu. Dia orang yang paling powerful lah. So dia orang memang berjaya pada tahun 1940 tadi. Okey, so dekat depan ni boleh tengok ada gambar aja sikit, iaitu bentuk jongkong timah. Yang mana-mana adik tak pernah tengok jongkong timah, kat sini ada gambar. Sini jongkong timah. Ini gambar timah.
Dan sini pun ada information sikit, nanti boleh baca. Kalau tengok kan Piala Oscar ni kan. So Piala Oscar ni bukan 100% emas, dia bercampur dengan biji lima. Sama juga macam dekat Royal Selangor, pernah dengar kan? Mereka buat filter. Filter pun campuran dengan biji lima. So biji lima ni dijadikan bahan campur. Contohnya kalau dulu kenapa dia sangat popular? Sebab kita buat bekas makanan. Contohnya kalau kita beli Milo dulu, Milo ke sabun kain ke, semua dalam tin. Tapi sekarang semua dalam plastik je lah. So dia dah kurang popular. So harga dia pun dah jatuh sedikit. Dan kita pun tak ada pembekal ataupun pembeli, sorry, pembeli yang besar untuk dijual. Sampai tahun 1985 je. So Malaysia, untuk Malaysia kita sayang juga. Kita tak lama kita main ni. Contohnya selepas kita break up, selepas kita dapat ambil alih semua kapal korek pada tahun 1970 ni, dia dibagi kepada MMC, Malaya Mining Corporation, dan jaga lah untuk mining untuk kerajaan kita. Tapi banyak juga biji timah ni menyumbang untuk ekonomi kita lah, seperti Kuala Lumpur, Ipoh, semua bangun kerana biji timah lah, sebab disebabkan pelombongan biji timah ni tadi. So tapi sampai 1985 saja, dan terpaksa tutup semua kapal ni sebab tak boleh nak tampung, sebab tak ada orang nak beli lagi. Walaupun stok banyak tapi tak ada orang lagi pun tak guna betul tak kan? So terpaksa lah kapal korek ni ada yang dipotong-potong, ada yang jual ke Afrika, Thailand, dan last kali orang dijual ke Indonesia. Yang mana negara-negara yang masih mining, diorang ada beli selepas tahun 1985 jadi. Okey, clear tak? Ada tak soalan nak tanya? Ada yang mana-mana yang masih tak terjawab ke? Dan masih terfikir? Everything clear? Biji timah kiranya dalam Malaysia masih banyak lagi. Cumanya, kita tidak boleh nak melombong lagi. Sebab kalau nak melombong ataupun nak mining, satu, dia dah, kita sekarang ni banyak law, dia tak? Dah banyak atas kan? So kalau nak melombong, mesti kena jauh daripada pendapatan. So nanti takut melombong akan menjadi pencemaran. So kalau walaupun kawasan ni masih ada biji timah, tapi orang tak boleh nak melombong kawasan ni. Sebab kat sini dah banyak rumahan, pendapatan orang nak. So contohnya kalau kita ada jumpa tempat, satu tempat lagi, contohnya banyak biji timah dekat ceruk-ceruk dalam hutan tu yang jauh daripada hutan, kita boleh mining kat situ. Contohnya ada juga di Bungkala Hulu lah. Great End, dan lebih Great End ada Bungkala Hulu. Ada satu offshore lah, syarikat luar yang nama Raman Hydraulic. Diorang lagi masih mining, tapi tidak menggunakan kapal korek lah. Kapal korek ni memang mahal. Diorang back to klasik orang cakap kan, menggunakan lombong tembak, hydraulic pump. Itu dia orang masih gunakan. Yang ada palung semua kan. Sebab konsep dia sama je. Kalau lombong tembak kan, dia tembak, dia sedut, dia cuci pakai palung. Lepas tu dia dapat hasil. Hasil tu sama macam halus-halus biji timah. Tetapi macam kapal korek ni, dia combine semua. Korek, cuci, dapat hasil. Dalam satu, dalam satu kapal. Macam tu dia tiga tempat tu tak. Kat sini dia tembak, ataupun dia menggali, menggorek, dia sedut. Lepas tu dia ingin cuci, lepas tu dia baru boleh dapat hasil. Tapi yang ni dia gabungkan tiga, sebab dia, dia ada teknologi, dia orang ada idea, dia orang gabungkan, jadilah bentuk kapal korek ni. So kapal korek ni dikirakan kapal korek yang last kali standing dekat dalam Malaysia ni. Yang masih lagi macam kat timbul dan masih lengkap lagi mesin-mesin dia. Okey, ada tak lagi? Ada juga lah.